Okay, jadi cikgu akan share screen sekarang. Okay. Okay, jadi murid-murid semangat pagi. Ya, kita akan mula hari ini dengan start topik 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Okay, jadi dalam bab ni kamu akan mengetahui lebih tentang proses macam mana seorang bayi itu akan terjadilah. Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, seperti yang dipelajari dalam subtopik 4.1, persenyawaan bermaksud proses pencantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Apa yang berlaku selepas persenyawaan? Okay, jadi kamu kena ingat bahawa perkataan persenyawaan ini adalah maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah pencantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Ha, jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti jelas. Ha, perkataan persenyawaan ini adalah bermaksud proses percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, apakah yang terjadi selepas persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku? Selepas persenyawaan, seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Zigot mula terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Okay, kalau kita lihat muka surat yang seterusnya. Ha. Jadi ini adalah apa yang kita akan nampak. Okay. Jika okay. Ha. Utama dulu, sperma akan berenang memasuki fajar faras sekitar ketika bersetubuh. Okay. Ha. Sperma akan masuk. Jadi apabila sperma masuk, dia akan pergi cari apa? Dia akan cari ovum untuk persenyawaan. Okay. Jadi jika ovum hadir di tube falopio. Nah, ini adalah tube falopio. Ini adalah yang kanan, kiri. Ini adalah yang kanan. Jadi, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tube falopio untuk membentukkan zigot. Nah, jadi, bila mereka persenyawaan berlaku, dia akan membentukkan zigot. Okay, lepas apa akan berlaku? Selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embrion. Okay, embrion akan menampil di dinding uterus. Okay, dia akan menampil di dinding uterus lah, sama ada di kiri ke, di kanan ke, di atas ke. Ha, ini adalah tempat uterus lah untuk bayi membesar dekat sini. Okay, jadi kita akan nampak lah. Okay. Jadi apa akan berlaku? Okay, kita lihat dekat sini. Embrion akan menampil pada dinding uterus, akan terus berkembang menjadi fetus yang menyerupai manusia, iaitu bayi lah. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui paras. Raja 4.18 menunjukkan perkembangan zigot kepada embrio sehingga kelahiran. Jadi untuk sepanjang proses kehamilan ini, dia ada beberapa item yang sangat penting untuk kamu mengetahui. Okay, jadi kita lihat muka surat seterusnya. Ok,
Okay, jadi kalau kamu lihat dekat sini, pada minggu yang pertama hingga minggu yang keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Nah, dekat sinilah kamu lihat. Dia mula ada tapi belum lagi. Belum lagi terbentuk. Okay, jadi masa ini kita panggilkan ini sebagai embryo. Yang mempunyai ekor yang kecil. Dia mempunyai ekor. Ini adalah ekor dia lah. Jadi bermaksudnya setiap manusia dekat dunia ini, pada mula-mulanya dia mempunyai ekor. Dia mempunyai ekor. Hanya semasa kita menjadi proses sehingga kita menjadi seorang bayi, menjadi seorang manusia, ekor itu hilang. Bukan hilang lah, dia menjadi kecil sehingga tak nampak lah. Okay, minggu ke-7 hingga ke-9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Jari sudah ada nampak. Dan minggu ke-10 hingga ke-19, embrio akan kelihatan. Jadi embrio kita akan nampak dia macam seorang bayi sudahlah. Jadi minggu ke-10 hingga minggu ke-19. Jadi biasanya ini adalah bulan ketiga lah. Pada bulan yang ketiga, biasanya doktor dapat nampak lah bentuk bayi sudah di dalam uterus ibu tersebut. Dan embrio kini dipanggil sebagai fetus. Jadi ingat lah, mula-mula kita panggil dia zigot. Lepas zigot, dia terbentuk ni, kita panggil dia embrio. Lepas embrio, minggu ke-10 iaitu bulan ketiga, kita akan panggil dia sebagai fetus. Jadi ini adalah proses dia. Apa namanya? Misal katanya pada masa kamu dilahirkan, kamu dipanggil bayi. Apabila kamu sampai umur 1-2 tahun, kamu dipanggil sebagai kanak-kanak. Apabila kamu masuk ke sekolah menengah itu, kamu dipanggil sebagai remaja. Selepas remaja adalah dewasa. Lepas dewasa adalah orang tua lah. Jadi ini adalah proses. Ada nama dia. Jadi murid-murid, dekat sini kamu mesti sangat jelas dan ingat tentang istilah-istilah ini. Kamu mesti tahu tentang nama ini. Lepas tu, pada minggu yang ke-20 hingga ke-19, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Tangan dengan kakinya akan semakin jelas dinampak. Dan telinga, mata semua itu memang akan nampaklah, akan kamu nampak sudah. Jadi bila sampai ke minggu ke-38 hingga ke-40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah servis. Jadi dekat sinilah. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Otot ini akan mengecut dengan kuat. Amnion pecah dan bendalio amnion dibebaskan. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui paras dan seterusnya keluar daripada badan. Jadi ini adalah satu proses lah. Proses ni berlaku dalam 9 bulan. 9 bulan itu hanya satu tempoh. Rujukan untuk kita semua. Jadi terdapat berbagai aspek lah akan berlaku kalau dia lebih cepat ataupun kalau lebih lambat pun lebih lambat 1 hingga 2 minggu sahaja. Kalau kita lihat kepada yang seterusnya, kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Apa itu plasenta? Dan apa itu tali pusat? Dan apa kepentingan dia? Embrio akan membesar dan berkembang di dalam satu pundi yang dikelilingi oleh membran yang dikenali sebagai
amnion. Amnion mengandungi pendak liur untuk melindungi fetus. Nah, dia melindungi bayi lah. Kita kalau kita katakan bayi lah. Bagaimanakah fetus memperolehi nutrien dan oksigen ketika berada di dalam uterus? Bagaimana pula fetus menyingkirkan bahan buangannya? Jadi dekat sini kita boleh nampaklah. Ini adalah cukup kecilkan supaya kita nampak semua. Mana plasenta? Plasenta adalah dekat luar inilah. Luar ini dipanggil sebagai plasenta. Apa dia? Terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrion. Tempat penukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Jadi ini dia. Apa itu amnion? Amnion bendak liur tadi kita katakan kan, membran kan. Amnion dia ada satu macam satu lapisan lah yang nipislah. Kalau kita nak katanya dengan kehidupan sekarang, dia macam satu plastik, macam satu plastik lah. Okay, membran yang membentukkan pundi dan mengandungi bendak liur. Bendak liurnya adalah yang warna biru inilah. Bendak liurnya dinamakan sebagai bendak liur amnion. Bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus dari cedera. Jadi ini adalah fungsi dia. Lepas tu tali pusat. Ini adalah tali pusat. Tali pusat kepada mana? Kepada pusat kita lah. Tiub yang menghubungi fetus dengan plasenta. Terdapat salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah dari kepada dan dari fetus. Ini adalah mengangkut lah. Ibu memberi makanan oksigen melalui tali pusat ini kepada fetus. Dinding uterus. Ini dinding uterus. Terdiri daripada dinding berotot, tempat embrion menempel dan berkembang. Ini adalah tempat satu fetus tu dia berkembang lah. Embrion akan besar jadi fetus. Jadi ini panggil sebagai fetus. Jadi ingat, pelbagai peringkat ia mempunyai nama yang berlainan. Jadi murid-murid, kamu mesti apa? Kamu mesti ingat dan dapat hafalkan semua nama ini. Okay? Kalau tidak, anda nanti adalah agak susah untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Okay? Jadi, cikgu besarkan kembali ini. Okay, jadi kita lihat lagi di atas ni. Okay? Ingat, muka surat ini adalah 110 muka surat 110. Eksplorasi sains. Ini adalah satu ilmu tambahan yang kita semua harusnya tahu. Kenapa? Kerana murid-murid nanti satu hari akan menjadi ibu bapa orang juga. Jadi kita kena tahu. Ujian amniocentesis merupakan satu ujian yang dijalankan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Sejumlah cecair amnion dikeluarkan dan diuji. Ini adalah cara lah untuk mengesan, tengok sama ada bayi yang dilahirkan itu ada kecacatan ataupun tidak. Kenapa? Biasanya kalau sebelum bayi itu daripada embrion jadi fetus, kalau kita telah mendapati bahawa bayi itu mempunyai kecacatan yang
amat teruk, biasanya doktor akan memberikan cadangan untuk menggugurkan dialah. Kenapa? Kerana kalau anak ini dilahirkan kemudian, dia adalah amat susah untuk menjaga dirinya sendirilah. Tapi ini adalah setelah berbincang dengan doktor lah. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, kita sudah kiranya habis. Jadi untuk sub topik ini. Jadi murid-murid dalam sub topik ini, beberapa perkara yang kamu mesti ingat, okay, adalah daripada macam mana sesuatu sperma bersetubuh, macam mana dia persenyawaan dengan ovum. Dan macam mana daripada yang persenyawaan sperma dengan ovum tu, bila dia persenyawaan berlaku, dia dipanggil sebagai zigot. Atau bila dia menjadi zigot, dia pergi ke mana? Uterus. Okay, dan dia membesar dekat uterus. Jadi apabila dia membesar, apabila dia pergi ke uterus, dia akan dipanggil sebagai embryon. Zigot kepada embryon, embryon kepada fetus. Apabila fetus itu dilahirkan, dia dipanggil sebagai bayi. Jadi ini adalah beberapa peringkat nama yang anda mesti ingat dan tahu. Jadi untuk sekarang ni, cikgu bawa kamu pergi lihat kepada buku kerja anda. Okay. Jadi, cikgu nak kamu lihat muka surat 48 dalam buku kerja anda. Cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan-soalan di sini. Okay, pertama, lengkapkan peta alil di bawah bagi urutan pergerakan sperma dari tetis ke tiub falopio. Mula-mula dia daripada tetis kan? Sperma dari tetis. Dan dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke ductus sperma. Ductus sperma. Apa itu ductus sperma? Nah, cikgu bagi kamu lihat. Nampak? Ini ductus sperma lah yang cikgu kata tadi. Daripada tetis kan, dia bergerak dari ductus sperma. Dia daripada ductus sperma itu pergi ke mana lagi? Ke kelenjar prostat. Mana kelenjar prostat? Dari ductus kelenjar prostat. Daripada sinilah. Dekat sini. Kelenjar prostat. Okay, lepas kelenjar prostat, dia akan pergi ke urethra. Urethra dekat mana? Inilah saluran dia keluar daripada zakar. Daripada zakar. Okay, lepas urethra dia akan pergi ke zakar lah. Ini adalah zakar. Urethra itu akan sambung ke zakar. Lepas zakar, dia akan pergi ke faraj. Okay, faraj adalah dekat bahagian perempuan. Faraj. Ini sinilah. Okay, faraj. Okay, lepas faraj, dia akan pergi ke mana? Cervix dekat sinilah. Bahagian dalam faraj. Okay, cervix. Lepas cervix, dia akan pergi ke uterus. Dia akan pergi ke uterus. Okay? Uterus. Uterus. Okay? Uterus dekat sini ya. Lepas uterus, dia baru akan pergi kepada tiub falopio. Okay? Falopio. Okay? Jadi dapat?
Lepas tu untuk soalan dua, nah ini proses dia. Okay, proses. Apabila sperma cantum dengan ovum, kita panggil dia sebagai apa? Persenyawaan kan? Persenyawaan. Lepas tu, ini dipanggil sebagai apa? Mula-mula dia adalah zigot. Lepas tu dia pergi ke mana? Ke mana dulu? Apabila dia pergi ke uterus, apabila dia pergi ke uterus, dia akan dipanggil sebagai embrio. Lepas minggu ke-9, iaitu 3 bulan, kita akan panggil dia sebagai betus. Okay. Lepas itu dilahirkan, dia dipanggil sebagai bayi. Okay, lepas tu, kita lihat kepada soalan 3. Lengkapkan peta alir tentang proses persenyawaan yang berlaku di dalam tiub falopio. Okey, jadi mula-mula sperma berenang ke mana? Lepas tu salah satu itu dia akan menembusi membran ovum. Okey, dan apa sperma? Nukleus sperma dan ovum bercantum. Bila dua nukleus itu bercantum, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi zigot. Nah, ingat, mula-mula daripada sperma dengan ovum, dia cantum. Lepas dua-dua nukleus sperma dengan ovum cantum, dia akan dinamakan sebagai zigot. Lepas zigot itu daripada tiub falopio itu, dia pergi ke uterus. Dia mengembang dekat sana. Dia akan dipanggil sebagai embrio. Lepas minggu ke-9, iaitu minggu ke-10, mulai minggu ke-10, dia akan dipanggil sebagai fetus. Dan selepas 9 bulan proses kehamilan, dia dilahirkan, baru ia dipanggil sebagai bayi. Jadi murid-murid mesti ingat setiap nama bagi proses-proses yang berikut. Lepas tu kita lihat lagi kepada muka surat 49. Okey, muka surat 49. Okey, jadi untuk soalan 4 ini cikgu tinggalkan dia sebagai kerja untuk kamu. Kamu cuba jawab sendiri. Mana yang anda boleh rujuk? Kamu boleh rujuk dekat muka surat ini. Muka surat 110. Muka surat 110. Ini adalah gambar. Lukislah. Gambar yang telah dilukis. Tapi dalam buku kerja kamu, itu adalah gambar. Itu adalah gambar yang sebenar lah. Jadi sekarang untuk yang ini, cikgu harap kamu cuba jawab dengan merujukkan dalam buku teks kamu. Okay. Di sini pun ada informasi. Kamu boleh cuba baca dia sama seperti apa yang cikgu telah beritahu tadi. Okay, lepas tu. Soalan 5. Berdasarkan maklumat yang diberi, namakan bahagian yang berlabel X dan label dan Y dan padankan dengan fungsi dia. Jadi apakah X dia? X dia adalah apa? Dan Y ni adalah apa? Ini adalah tali apa? Lepas tu kamu sambung dengan fungsi-fungsi dia. Semua ini ada dekat mana? Juga ada dekat muka surat 110. Dekat sini saja. Dekat sini saja. Jadi murid-murid cuba jawab sendiri ya. Okey, lepas tu soalan 6. Namakan proses-proses yang berlaku berdasarkan penyataan yang diberi. A, B, C. Apakah proses-proses ini? Okey. Cikgu bagi jawapan untuk A. A adalah
Penobunglan. Penobunglan adalah proses pembebasan ovum dari ovari. Untuk B dengan C, kalau kamu tidak tahu, kamu boleh rujuk kepada muka surat. Muka surat mana? Muka surat 108. Ha, muka surat 108. Okey, jadi kamu boleh cuba jawab. Jadi nanti murid-murid kerja untuk hari ini, kamu perlu siapkan muka surat 48 dengan muka surat 49. Lepas tu sila ambil gambar dan hantar. Kalau dapat, menggunakan Google Classroom, guna Google Classroom. Kalau tidak dapat, gunakan Telegram dengan WhatsApp pun boleh. Okey. Jadi kita akan sampai sini saja untuk hari ini. Tapi cikgu nak ambil kehadiran dahulu. Cikgu takut cikgu termiss untuk ambil kehadiran anda semua. Okey. Nampaknya di sini cikgu telah ambil semua kehadiran anda. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Okey. Kalau tiada apa-apa masalah, anda boleh keluar sekarang. Okay, terima kasih.